Seorang ibu rumah tangga di Kota Medan ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Sumatera Utara karena merekayasa kasus pembegalan terhadap dirinya. Tak tanggung-tanggung demi memuluskan rencananya, sang ibu terpaksa nekat dengan sengaja memotong keempat jarinya hingga putus. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, sang ibu yang diketahui bernama Erdina Sihombing terpaksa memotong keempat jarinya karena terlilit hutang dan keterbatasan ekonomi, juga agar mendapatkan perhatian masyarakat di tengah-tengah situasi sulit akibat pandemi virus COVID-19. Terungkapnya kasus rekayasa ini berawal setelah tim penyidik di Treskrimum Polda Sumatera Utara melakukan beberapa kali pemeriksaan serta memintai keterangan terhadap dirinya. Dan dari hasil pemeriksaan dan olah TKP serta berdasarkan pengakuan pelaku, sama sekali tidak sesuai. Hal tersebut dikarenakan dari barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh petugas berupa CCTV dan keterangan warga tidak ada sama sekali aksi kejahatan atau pembegalan. Bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Dan itu adalah rekayasa dari korban sendiri. Alasan sementara motif dari saudara Erdina Boris Gombing ini adalah karena tekanan ekonomi, dililit hutang, dan satu diantaranya untuk mendapatkan klaim asuransi. Itulah latar belakang yang mengibatkan ibu ini dengan percaya diri melakukan pemotongan terhadap jarinya sendiri untuk meyakinkan penyidik bahwa benar-benar terjadi begal. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, rekayasa ini dilakukan agar pelaku mendapat perhatian masyarakat dan hutangnya dianggap lunas. Dari Sumatera Utara, Mutadi, Tribrata TV, salam Tribrata. Sampai saat ini.